Halo, selamat pagi Virsan Golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer ada di Emerald Golf Club di driving range-nya. Sekarang kita mau bikin konten untuk What's in the Bag 2021 untuk Dedi Ajis. Oke, check it out videonya. Oke, What's in the Bag 2021. Sekarang kita mau cek apa aja sih yang ada di bag ini. Yang pertama ini bagnya Cobra Golf Special Edition untuk 2019 yang dipakai Bryson DeChambeau, yang diproduksi sama Vessel Golf. Jadi ini Vessel Golf, Cobra Golf bekerja sama dengan Vessel Golf mengeluarkan bag ini. Oke, yang pertama ada apa aja sih? Yang pertama yang pasti akan ada adalah 14 klub. Ya, di 2021 kita pakai Cobra Red Speed. Cobra Red Speed-nya yang head-nya yang warna hijau. Jadi di Cobra Red Speed ini ada warna hijau, ada yang warna merah, ada beberapa warna, dan ada beberapa special edition. Kalau kita pakai yang normal, shaft-nya ini pakai Motore X F3 6S Fujikura. Jadi dari Fujikura, beratnya 68 gram. Stiff, jadi keras. Oke. Terus ada W3-nya juga kita pakai Red Speed yang biasa. Yang sebelumnya Dedi Ajis kemarin pakai Speed Zone yang Tour. Cuman kita belum dapat yang Tour, jadi kita pakai yang normal King Red Speed 3 Wood. Shaftnya dari Tensei EV Series 65 gram. Flexnya R, seharusnya sih agak 70, cuman masih oke lah ini dipakai, enak banget. Oke, degree-nya 14,5, degree-nya 14,5, tapi kita set di -1,5. Jadi ini berapa nih? 14, jadi 13 degree. Ya, karena shaft-nya agak lentur, jadi club head-nya ditutup sedikit supaya ball flight-nya nggak terlalu tinggi. Terus selanjutnya ada, nah ini dia nih, salah satu andalan juga. Ini Red Speed 3 hybrid 19 degree. Nih. 19 degree dengan shaft-nya masih bawaan ya Speeder yang kerja sama dengan Cobra, Speeder Evolution, Red Speed Flex-nya S nih. Ya. Oke. Setelah itu ada Iron Set. Nah, Iron Set-nya karena tadi ada rescue nomor 3, biasanya ada utility atau ada iron 4, tapi kita sekarang startnya dari 5 ya. Karena 5-nya ini agak sedikit strong loft, kita pakai King Forged Stack yang Cooper Edition. Jadi shaft-nya juga pakai Tour 105 NS Pro Modus 3 Tour 105, flex-nya stiff. Nah, jadi lumayan keras nih. Ini bentuknya. Ini bentuknya ya, warnanya stick pejabat ya. Oke, mulai dari 5 6 7 8 9 pitching. Nah, dari pitching, jadi kalau kurang lebih jaraknya, kalau driver ini sekitar 260-an meter, 260 sampai 270. Kalau roll-nya lagi hoki bisa 280. W3-nya carry di 230 dengan roll bisa 240-an meter ya. Habis itu rescue-nya bisa 200 meteran. Jatuh di 200 atau 210 meter gitu rescue-nya. Nah, sebenarnya ada sedikit gap di sini, 5 airnya 185, cuman 185 ke 200 atau 210, agak di jarak 190-195 agak ada gap, cuman masih oke lah karena kan kita juga nggak main touring banget sekarang kan. Jadi mulai iron 5 nya 180 sampai 185 kita bisa pukul. Udah gitu iron 6 dengan klub yang sama ini kurang lebih
170 sampai 175. Jadi memang bedanya sekitar 10 meter. Begitu juga 7-nya 160 sampai 165. 8-nya berarti 150 sampai 155. 9-nya 140 sampai 145. Pitching-nya 130 sampai 135 meter. Nah, dari situ ke bawah kita mau cari jarak 120. Nah, ini nih yang agak beda, ada satu stick yang beda memang dari dari satu set ini yang semuanya Cobra masih pakai 52 yang lama, yang udah Dedi Ajis pakai sekitar 11 tahunan deh, dari tahun 2010-an gitu sampai 2021 masih pakai ini. Jadi ini 14, mereknya 14 MT28 V5 Forge 552 52 degree, di bend jadi 50 degree, bounce-nya 8. Jadi ini untuk cari jarak 115 sampai 120 meter masih dapat. Nah, untuk jarak 100 90 sampai 100 lah kurang lebih, kita pakai 56 dari King Mim Cobra nih. Cobra King MIM. Wedge 56, bounce-nya yang W07. Jadi bounce-nya di sini ada yang bounce biasa, ada bounce yang W. W ini wide, jadi dia agak melebar gini bounce-nya. Yang biasa kan agak kotak ini. Nah, ini kan bounce-nya agak kotak nih. Dari sini turun. Kalau dari sini ada sedikit wide. W ini wide ya. Jadi setelah 56, habis itu di jarak 80-an kita pakai 60, wedge 60, 80 meter ke bawah. Jadi kalau pakai 60 ini bisa pakai wedge sistemnya dari Kevin Akbar golf.golfin. Oke. Okay. Nah, ini putternya nih. Ini putter baru dari Cobra Golf. Ini baru dikasih shaft-nya KBS 120. Ini dia, lihat nih putternya. Putter 3D printed pertama di dunia yang kerjasama antara ini 3D printednya ya. Kerjasama antara Cobra dengan HP ya, perusahaan printer. Oke. Ini jadi agak rasanya agak-agak kayak plastik gitu. Oke. Sekarang kita lanjut di luar klubnya. Ada apa aja sih di dalam bagnya? Oke, sekarang di luar klubnya ada apa aja sih kalau selain 14 klub yang ini? Yang pertama ada shaft cadangan sebenarnya. Ini adalah stock shaft dari W3. Jadi yang ini W3 ini aslinya shaftnya ini nih, shaft bawaannya. Tapi kita ganti yang ini karena Stance ini American spec-nya dari yang kita pakai Speed Zone tahun lalu. Jadi kita tukar karena shaftnya masih cocok. Head-nya yang kita ganti. Habis itu ada payung. Ini payungnya ini biasanya kalau di tour, payung ini yang paling tidak disukai oleh Kedi karena yang pertama berat, udah gitu jarang dipakai. Tapi payungnya gede banget emang. Ya, payungnya. Tuh, 2 3. Nah, keren kan? Bisa beli di toko-toko golf terdekat. Sebentar, kita lipat dulu. Sabar ya. Oke, setelah ada payung yang digantung biasanya ada sarung tangan untuk latihan. Kalau sarung tangan yang untuk main biasanya di tas kecil yang orang-orang bilang di tas bola. Terus ada ini apa, laser range finder. Setelah itu di kantong depan kita lihat ada apa. Ada bola, ada sarung tangan lagi, sarung tangan bekas. Nah, ada bola beberapa. Terus di sini ada sunblock ya, ada ini nih. Nah, ini kunci sama pemberat dari driver sama wood tadi tuh ya. Jadi kalau ada pas lagi driving terus ada yang mau diganti-ganti, ada yang mau tes, kita mau tes beratnya berapa, kita mau ganti weightnya, bisa langsung. Jadi nggak nunggu sama si fitter dulu, bisa langsung ganti. Ini ada kunci sama ada pemberatnya. Oke. Selanjutnya ada
udah sih itu aja. Paling ada lap. Oh, ada kunci lagi satu lagi nih. Oke. Sekarang di samping. Di samping. Nah, ada sarung tangan cadangan dari Good Game Golf ya. Ini yang warna nih biru begini nih. Hari ini kita pakai ini deh nanti main. Jangan. Sayang. Jadi ada beberapa sarung tangan cadangan yang di sini dari Good Game Golf. Setelah itu di sebelah kanan kosong. Nah, terus di belakang di sini biasanya akan ada tee juga. Tapi ini ada beberapa bola nih kayak gini ya. Bolanya kita pakai Profi 1X. Bola yang belum dipakai. Terus ada beberapa tee marker gitu, koinan. Ada juga nah ini spidol untuk nandain, karena kalau misalnya kita lagi pertandingan biasanya kita harus nge-mark bola kita sendiri, karena bisa jadi oponen kita punya bola yang nomor yang sama dengan merek yang sama, misalnya sama-sama Profi nomor 1, kita pakai Profi nomor 1 tapi kita tandain, ada misalnya ada namanya atau ada bintangnya gitu ya, boleh ditandain. Terus ada beberapa tee, ada tee juga. Oke. Setelah itu di bawah kosong. Di sini kosong juga. Jadi di bag ini sebenarnya banyak banget tempat penyimpanan. Di sini biasanya kalau Bryson main di sini ditaruh air minum nih. Ditaruh minuman-minuman dia nih kanan kiri. Ya. Ini bagnya cukup berat tapi keren banget. Jadi kalau misalnya main yang jalan kaki, kalau caddy-nya perempuan jalan kaki agak kasihan juga kita bawa, suruh bawa bag ini ya. Jadi kalau caddy-nya laki-laki sih masih oke lah. Oke, viewers and golfers, sekian video kali ini tentang What's in the Bag 2021 dari Dedes Golfer, khususnya Dedy Ajis. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Dedes Golfer. Bye.